قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طيب معاشر المسلمين رحمكم الله. نعم. ada kasus misalnya ada orang mati, jenazah ditemukan. Dia orang laki-laki muslim, dulu dikenal sebagai laki-laki muslim, istrinya kafir, keluarganya kafir semua. Begitu ditemukan wafat, maka dihukumi bagaimana? Dihukumi tetap muslim sampai ada bukti sudah tidak Islam. Siapa yang sudah terbukti keislamannya tidak boleh dihukumi kafir sampai ada bukti yang membatalkannya atau yang mengeluarkannya. Ya. Begitu pula orang wafat, kejadian kalau di negara seperti Indonesia mayoritas muslim, kejadian sampai hancur entah itu kereta, entah itu mobil atau kebakaran atau apa, sampai hangus, tidak ada identitasnya, tidak dikenali sama sekali, ya dihukumi. Kalau ini kampung Islam, negara Islam, ya secara umum dihukumi sebagai muslim lalu disalati. Kecuali kalau ada indikasi, ada tanda dia bukan muslim, ya tidak perlu disalati. Nah tadi ya sudah kita terangkan di pengajian-pengajian lalu bahwa kalau dia jadi arang bagaimana? Ya dimandikan. Dimandikan ya dikucuri air saja dengan niat memandikannya. Kalau tidak bisa ya ditayamumi. Udah itu cukup, lalu dibungkus, lalu disolati dan dikebumikan, dimakamkan. Nah, taib, ada pertanyaan? Bentar. Ini kita tambahkan dan kita akan berhenti insya Allah selesai kajian kita pada bab ini. Bab ikhtilati mautal muslimin bimautal kufar. Bab mayat muslim bercampur dengan mayat-mayat orang kafir. Kena tsunami, campur baur yang muslim, yang kafir. Itu bagaimana? Kena badai, kena gempa. Qala Syafi'i rahimahullah, wa idza ghariqa ar-rijal aw asabahum hadmun aw hariqun wa fi musyriqun kanu akthar aw aqalla min al-muslimin shalla 'alaihim wa yanwi bi salatil muslimin dunal musyrikin. Kalau ada orang-orang tenggelam atau orang-orang terkena reruntuhan atau terkena kebakaran. Seperti sekarang ini, semua ini kan ada. Musibah ini ada semua. Yang tenggelam, yang terbakar, yang reruntuhan, ada semua. Ya. Wa fi musyrikun, di tengah-tengah mereka ada orang musyrik. Kanu aktsar wa aqall, orang musyriknya lebih banyak atau lebih sedikit minal muslimin ketimbang orang Islamnya, shalla alaihim atau shalli alaihim, disolati atas mereka semua, dibaris. Wa yanwi bi salat lil muslimin, dan solatnya diniatkan untuk yang muslim saja. Jadi niat solat jenazah, ya, solat jenazah kaum muslimin yang ada di antara korban ini, di antara jenazah yang ada ini, di atas kaum muslimin, di atas jenazah kaum muslimin yang ada di antara jenazah-jenazah ini. Niatnya begitu. Tunal musyrikin, tanpa orang musyrik, karena nyolati orang musyrik kafir. Nyolati orang musyrik apa? Haram, tidak boleh.
kita menyolati orang musyrik, menyolati orang kafir tidak boleh. Mendoakan juga tidak boleh. Ya haram. Itu keputusan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian qala ba'dun nas, beliau cerita sebagian orang bagaimana. Qala ba'dun nas, idza kana al-muslimun aktsara sallallahu. Sebagian orang bilang kalau muslimnya lebih banyak ya disalatilah. Wa nawabi salat, dan diniatkan salat itu al-muslimin, pada orang yang muslim, dunal musyrikin, tanpa orang musyrik, bukan orang musyrik. Itu kalau muslimnya lebih banyak, ya, muslim yang lebih banyak. Wa in kana al-muslim musyrikuna aktsar, kalau yang lebih banyak jumlahnya itu adalah orang yang musyrik, lam yusalla ala wahid minhum, tidak disalati atas seorang pun dari mereka, kata sebagian orang. Qala Syafi'i rahimahullah, la in jazati shalah ala mi'ati muslim fihi musyrik bin niyah, kalau salat itu boleh atas 100 muslim yang di dalamnya ada satu orang musyrik, boleh dengan niat tadi, kecuali yang ya kami niat salat jenazah, seluruh jenazah ini kecuali yang musyrik. Kecuali yang musyrik. Ya. Biniyah dengan niat itu boleh. La tajuzanna ala mi'ati musyrik fihi muslim. Niscaya boleh pula mensolati atas jenazah 100 musyrik yang di situ ada jenazah satu orang muslim. Dengan niat, niat sholat jenazah atas orang muslim yang ada di antara sekian banyak jenazah ini. Wama huwa illa ayyakunu idha khalatahum musyrikun la yu'raf faqad harumati salat alaihim. Wa inna salata tuharram alal musyrikin falayusalla alaihim. Au takuna salatu wajib ala al-muslimin wa in khalatau musyrik nawal muslim bisalah wa wasi'a dhalika al-musalliya. Ya. Terus kata Imam Syafi'i, hal itu tidaklah kecuali mereka itu jika semuanya muslim, kecampuran orang musyrik satu yang tidak dikenali, lalu diharamkan sholat atas mereka, dan sholat itu haram atas orang musyrik, maka tidak boleh sholat atas mereka. Atau sholat itu wajib atas orang muslim, kalau kecampuran dengan orang musyrik maka diniatkan yang muslim saja dengan sholat. Wawasi adhalika al-musalli, itu cukup untuk orang yang sholat, boleh untuk orang yang sholat niat. Wa illam yasa' sholat fidhalika, kalau tidak boleh sholat dalam hal itu, maka al-musyrikin, karena ada orang musyrik, kanu akthar au wa illam yasa fi dzalika maka anal musyrikin, dan wa illam yasa, meskipun tidak dibolehkan salat dalam hal itu pada tempat orang musyrik, mereka musyriknya lebih banyak atau lebih sedikit. Qala Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, wa ma nahtaju fi hadzal qaul ila an nubayyina khata'ahu bi ghairihi fa innal khata' fihi la bayyin wa ma yanbaghi an yushkila 'ala ahad lahu ilm. Kita tidak butuh dalam ucapan ini untuk menjelaskan, oh ini salah karena ini, salah karena, tidak perlu, karena kesalahan dalam hal ini adalah sangat jelas nyata, maka tidak seyogyanya menjadi satu hal yang rancu atas orang yang punya ilmu. Ya sama dengan kalau kita mengucap salam atas orang yang hidup, kumpulan ada muslim ada kafir, assalamualaikum dengan niat kepada yang muslim, boleh ya, kita niatnya kepada, karena ada muslim. Kalau tidak ada muslim sama sekali ya tidak boleh, baru assalamu ala manittabal huda, salam atas orang yang ikut hidayah. Itu dipakai oleh orang Syiah Rafidah kepada ahlu sunnah ya. Bahkan diriwayatkan secara dusta, katanya Sayyidina Ali nulis surat kepada Sayyidina Muawiyah, terakhirnya gitu kan, yaitu assalamu ala manittabal huda. Dianggap Sayyidina Muawiyah kafir ya. Itu juga di buku Najul Balawah juga ada.